Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing cara mengkoneksikan plugin yang baru kita install tapi nggak nongol di DAW kita. Ini saya barusan install EasyDrama dan belum nongol di sini. Oke, langsung aja kawan, cek di device plugin information. Biasanya sudah ada di sini, cuman nggak ke checklist ya, kayak gini. Atau misal dicari memang belum ada, coba di update dulu di sini. Memang belum ada ya. Nah, kita langsung ke VST2.x plugin patch. Mungkin artinya tempatnya plugin gitu ya. Waktu install tadi diingat dulu tempatnya di mana ya. Ini saya tadi coba saya cari di masukin tempatnya tadi, ada di track. Oke. Oh, di update dulu tadi, lupa. Di update. Nah, ini keluar isi drummer-nya. Nah, ini udah ada. Atau kita juga bisa kita kopikan aja file ini ke tempat yang udah disediakan di sini ya, di Nuendo VST plugin atau di standbook VST 2 sama aja ya. Intinya itu mengarahkan kemana mau ditempatkan plugin opo, enggak jelas kira-kira gitu kawan ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.